غفرا. يا رمضان يا رمضان جئت إلينا بالغفران. Selamat datang puasa bulan suci Ramadan. Selamat datang puasa bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga, itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang taqwa, yang sabar, yang taqwa, baginya dapat ampunan. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan, senantiasanya kita memperbaiki kualitas ibadah kita, memperbaiki kelakuan dan akhlak kita. Ya Mas Ade ya, ya. Tapi seringkali ya Mbak Elin, kita sering mengulangi kesalahan-kesalahan lagi. Mengulangi kesalahan-kesalahan lagi. Istilah kata orang itu taubat sambel ya. Jadi pedas dicocol lagi gitu kan. Melakukan dosa hilaf diulangi lagi seperti itu ya Mbak Elin. Mbak Elin gimana kalau Mbak Elin pengalamannya ya? Ya untuk itu ya Mbak, apa namanya, untuk sharing saya sendiri ya. Iya ya Mbak Elin. Iya, kalau saya itu kan pengguna KRL antara Jakarta Bogor itu kan. Kadang kita itu kan apa namanya, untuk waktu ya masalah sholat. Kita itu pengennya sholat lima waktu itu selalu tepat on time lah, ya. Tepat waktu. Tapi karena apa namanya, jarak itu kan menentukan juga ya. Kadang kita apa namanya, kadang sholat maghrib, iya ya, kan. Ya. Kalau kita sempat, sempat on time itu kan kadang masih di kantor, kita sholat. Tapi kalau pulangnya kita agak cepat, terus KRL itu apa namanya terlambat, otomatis itu kan kadang sholat itu keburu, kadang enggak. Itu bagaimana ya kalau seperti itu? Ya nanti mungkin kita lebih lanjutnya bertanya kepada Pak Kiai. Cuma kalau konteksnya Mbak Elin sepertinya bukan dalam rangka disengaja ya Mbak Elin ya, karena terdesak dengan kondisi dan tadi KRL yang kejar-kejaran waktu, yang keinginan dalam hati sebenarnya kan Mbak Elin tidak ingin melalaikan sholat, tidak ingin sholat itu ditinggalkan, tapi karena kondisi waktu seperti itu ya. Ya Mbak Wilda, jadi kan kalau Ramadan itu kan katanya semua pintu surga dibuka ya. Kita kan berharap di Ramadan ini kita bisa mendapat apa namanya ampunan dari Allah. Nah, seringkali kan kayak Mbak Elin kan sebetulnya sudah punya niat, niat untuk apa namanya menepati sholat dan sebagainya. Tapi karena keadaan akhirnya tidak bisa. Nah, saya kira semua juga hampir punya keinginan untuk tadi tidak tobat sambel itu, pengennya tobat nasuha, seperti itu. Tapi kan seringkali kita nggak bisa seperti itu, agak sulit. Sering kali mengulangi lagi kesalahan. Padahal kita sebenarnya sudah menyesali, mengakui kesalahan kita, apa yang kita perbuat itu hal yang tidak baik dan tidak bisa kita ulangi lagi. Tapi nyatanya kita masih terjebak dengan tobat sambel ya. Mengulangi lagi. Jadi istilah kalau pepatah berkata bilang, janganlah kamu jatuh ke lubang yang sama. Tapi kita sering sekali menggali lubang yang sama, jatuh ke lubang yang sama, seperti itu ya. Nanti mestinya kan kesempatan puasa ini menjadi momen buat itu ya, untuk evaluasi untuk evaluasi. Satu hal lagi kan, seringkali kita niat bertobat, niat tidak mengulangi kesalahan, tetapi di sekitar kita memberikan contoh yang tidak baik, kita ke bawah lagi seperti itu. Nanti coba kita bertanya kepada Pak Kiai ya, seperti apa sih taubat nasuha itu, syarat-syaratnya seperti apa, nanti kita tanya lebih lanjut kepada Pak Kiai ya. Penyesalan untuk iblis yang membangkang kepada Tuhan. Engkau selalu tebar kata untuk menjala bara. Bibirmu terperangkap dalam senja dan berulang-ulang dusta. Engkau bicara banyak nama dan mengalirkan tanda serta warna. Tapi engkau selalu tertawa. Tertawa
Di tengah hiruk pikuk orang-orang yang berbuat dosa dan melakukan kezaliman, tertawa di tengah-tengah orang yang terus menebarkan permusuhan dan kebencian, engkau terus tertawa. Tetapi pada detik yang sama, kepalamu penuh dengan duka karena sebuah kail terus menancap di matamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Ade, Mbak Elin, Mbak Wilda, dan para sahabat Dai TV, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ramadan ini semakin bermakna dengan diskusi-diskusi yang kembali mempertanyakan eksistensi kita sebagai manusia. Saya barusan mendengar Mas Ade, Mbak Wilda, dan Mbak Elin tentang apa sih sebenarnya hakikat taubat. Taubat. Betul kan? Betul. Taubat itu diambil dari kata tabayatubu taubatan yang artinya kembali. Kita ini harus selalu kembali pada posisi awal kita sebagai manusia yang fitrah, suci. Kullu mauludin yuladu al-fitrah. Semua manusia terlahir ke muka bumi ini itu dalam keadaan suci. Mereka dibekali oleh nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan, dan nilai-nilai keindahan. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun asal-usul bahasa dan bangsanya, semua orang pasti mencari kebenaran, semua orang pasti ingin berbuat kebaikan, dan semua orang pasti ingin menciptakan keindahan. Cuman, ada orang yang keluar dari fitrahnya. Ya, tadi Mbak Elin berkata, saya sebenarnya ingin sholat tepat waktu sebagai tanda ketaatan kepada Allah. Tetapi karena pekerjaan dan masuk di kereta api berdesak-desakan dengan waktu yang kadang-kadang, istilah Iwan Fals itu kalau terlambat 2 jam sih sudah biasa. Kayak gitu. Nah, maka orang terlempar dari nilai fitrahnya. Maka taubat adalah upaya kita untuk masuk kembali kepada fitrah kita. Kepada nilai kebenaran, nilai kebaikan, dan nilai-nilai keindahan. Mungkin ada orang yang keluar dari real fitrah itu karena memang soal lingkungan. Orang yang biasa berbuat baik, lalu hidup di sebuah lingkungan yang penuh dengan budaya korupsi, dia terpaksa berbuat korupsi. Dengan kalimat, alah, kamu kalau tidak korupsi nggak zaman. Sekarang nggak ada orang yang jujur, nggak ada orang yang tidak korupsi. Akhirnya dia berbuat korupsi. Terbawa ya. Terbawa dalam lingkungan itu. Atau karena keterdesakan. Ada orang yang tidak pernah dilahirkan lalu didoakan, mudah-mudahan kamu jadi pencuri yang hebat ya. Nggak ada kan? Tapi kenapa orang mencuri? Karena tuntutan ekonomi. Tuntutan ekonomi, tuntutan istri yang pingin HP baru, dan lain sebagainya. Kebutuhan. Betul kan Mas Muhaimin? Betul sekali. Ya, seperti itu. Akhirnya orang terpaksa mencuri, terpaksa merampok. Atau karena keserakahan. Ada orang yang sebenarnya udah cukup dengan tanah 1 hektar, 2 hektar, tetapi ada orang yang tiba-tiba dengan serakah mengambil tanah milik orang lain dengan cara yang tidak benar, dan zalim dan sebagainya. Maka inilah Ramadan, bulan bagaimana kita kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Nah, makanya dalam prasyarat kita bertobat itu ada 4. Pertama adalah al-ilmu. Kita tahu kesalahan kita di mana. Karena ada orang yang tidak merasa bersalah. Ada orang yang merasa betah aja dalam kemaksiatan. Ibaratnya gini Mbak Wilda. Kalau kita yang tidak pernah masuk ke pasar tempat ikan asin, kita masuk pasti nutup hidung. Iya kan? Tetapi orang yang terbiasa di sana, dia tidak nutup hidung karena terbiasa. Orang yang terbiasa dalam kebusukan, dalam kebohongan, dalam kemunafikan, dia tidak merasa bersalah. Nah, kita harus tahu mana sih yang sebenarnya dilarang oleh Tuhan, mana yang diperbolehkan, itu tahu. Dan itu ilmunya, harus ilmu. Jadi jangan heran kalau ada satu menteri yang ditangkap karena korupsi, dia bilang, saya nggak tahu itu korupsi. Saya cuma nerima sodakoh dari orang dan saya juga berikan orang tanpa persetujuan, tanpa laporan transparansi keuangan. Ini soal ilmu. Banyak orang yang melakukan sesuatu karena tidak tahu ilmunya. Tetapi yang kedua adalah nadam. Nadam itu penyesalan. Jadi jangan sampai orang tahu tuh bahwa ngambil sendal itu nggak boleh. Lalu dia kembalikan, tapi dia tidak menyesal. Atau dia menyesal karena sendal yang diambilnya itu butut. Dia ingin bertobat dari ngambil sendal yang butut dan ngambil yang baru. Lalu dengan guyonan mereka bilang, oh ya khutbah pun bilang begitu kan. Kata khotib, ambillah yang baik tinggalkan. Yang buruk. Akhirnya sendal butut dia tinggalin. Dan bagus dia ambil. Nah, penyesalan itu penting. Nah, yang ketiga itu, di samping nazam, itu adalah ikhlas.
kalau Anda tahu bahwa itu nggak boleh, ya lepasin dong. Ini jangan sampai korupsi nggak boleh, tetapi mobil yang dipakai hasil korup. Nggak boleh kita ngambil sendal orang, tapi sendal itu dipakai terus yang bagus. Kayak gitu. Nah, harus ikhlas dilepaskan. Nah, termasuk yang paling bahaya, paling berat itu adalah baro'ah. Baro'ah itu poin keempat, bagaimana kita mohon maaf. Ada nggak yang berani mohon maaf kepada orang yang... Jangan-jangan sekarang, ya. Misalnya, Mas Ade, waktu kita di pondok ya, sering darmaji, ya kan? Dahar lima ngaku hiji. Jadi makan lima, pengalaman nggak Mas Baimin? Maksudnya itu pengalaman. Maksudnya pengalaman darmaji? Melakukan. Coba bayangin, tiba-tiba ada kesadaran, ya Allah, dulu saya waktu pesantren pernah darmaji. Berarti kan empat tuh yang diambil. Tiba-tiba kita datang, karena punya duit, kita bilang, Bu, mohon maaf, saya dulu pernah darmaji, ngambil lima tapi bayar satu. Iya, kalau tukang warungnya orang yang ikhlas, oh ya nggak apa-apa, nah bayar aja. Coba kalau tukang warungnya sudah mindsetnya mindset curiga, suuzon dan sebagainya. Oh ini toh tukang menghabiskan warung saya, nggak setuju dan lain sebagainya. Itu bahaya juga. Nah, inilah sebenarnya hakikat tobat. Kita kembali kepada fitrah kemanusiaan kita, bahwa seluruh manusia ingin selalu menegakkan kebenaran, menciptakan kebaikan, serta menciptakan keindahan. Seperti itu. Ada pengalaman yang beda nggak, Mbak Wilda, Mbak Elin atau Mas Ade? Ini pakai, kalau Ramadan itu kan katanya, saya bilang tadi, pintu tobat itu dibuka selebar-lebarnya gitu. Tetapi kan kalau seperti itu orang nanti kan berbuat salah lagi dan lain sebagainya. Udah nggak apa-apalah, pintu tobatnya dibuka seperti itu. Itu gimana Pak Kiai? Ya kalau kita dituntun Al-Qur'an bahwa kita bertobat itu harus betul-betul konsekuen. Watubu taubatan nasuha. Seperti itu. Nasuha itu. Ya? Seperti itu, taubatan nasuha. Mm-hmm. Jadi kalau ada orang yang merasa, udahlah gampang lah, nanti sekarang tobat dulu, lalu kerjakan. Itu disebutnya mempermainkan Tuhan. Mempermainkan tobat Tuhan. Sambal tadi itu ya. Tadi disebut tobat sambal. Tobat sambal ya istilahnya. Mm-hmm. Itu mempermainkan Tuhan. Yeah. Nah ini kan lebih bahaya. Sehingga kalau kita terus-terusan melakukan sebuah dosa, tetapi ada hal yang menarik Mas Ade. Yeah. Jadi kalau orang yang melakukan dosa dan dia bertobat, dan dia menyesal, itu akan diampuni oleh Allah. Semuanya. Daripada orang yang tiba-tiba merasa Tuhan tidak akan pernah bisa mengampuni dia. Seperti itu. Jadi selalu ada timbul optimisme, ya, harapan, seperti itu. Jangan dipermainkan seperti tadi. Jadi ada orang bolak-balik naik haji, bolak-balik umroh, terus dia bolak-balik korupsi dengan kalimat, pokoknya gampanglah bikin dosa, wong Allah aja nanti ngampuni dosa kita. Gitu. Nah, mempermainkan ya. Mempermainkan, seperti itu. Bagaimana Mbak Elin, punya pengalaman yang lebih menarik dari itu? Soal nyuri sendal misalnya? Nah, kalau gini Pak Kiai, kalau kita kan pernah salah ya sama seseorang lah, itu kan harus minta maaf ya. Itu wajib disebutkan atau cuma... Itu menurut saya kita harus tahu siapa yang diajaknya. Kalau orang yang diajaknya adalah orang yang akan memahami bahwa kita tulus ikhlas, sebutkan. Seperti yang sebutin tadi, mohon maaf saya udah ngambil 4 gorengan, bayarnya baru 1. Oh iya, gak apa-apa. Mm-hmm. Tetapi kalau sekira-kira kita malah nanti dilaporkan ke kepolisian, lalu niat baik kita jadi berujung kenistayaan, maka kita cuma bilang, ya mohon maaf Bu bila saya punya kesalahan. Tetapi yang kedua, untuk mengubur untuk menutup kesalahan kita adalah dengan berbuat kebaikan. Innal hasanat yudhibna syai'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan kita itu akan menghapus kejelekan-kejelekan kita. Jadi diiringi dengan kebaikan ya setelah melakukan. Iya, jangan lalu kita terpuruk lalu putus asa. Padahal dalam hidup ini ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan semuanya, jangan tinggalkan yang utamanya. Kita udah mampu berangkatlah haji. Seperti itu. Nah, inilah sebenarnya poin-poin
keyakinan kita bahwa yang penting adalah yakin bahwa Allah dengan sifat kasih dan sayangnya itu akan mengampuni siapapun. Ada hadis, Mas Muhaimin. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, zaman dulu Bani Israel itu, ada seorang wanita yang apa namanya, PSK gitu, tapi nggak pakai online kali dulu, jadi nggak tahu tarifnya berapa. Dia pulang malam-malam pakai selop jangkung gitu, tiba-tiba dia kehausan, dia coba ngambil air dengan sangat bersusah payah. Dia pakai ininya apa, untuk nyiduk itu, sepatunya. Tiba-tiba di belakangnya ada seekor anjing yang kehausan. Nah, dia berikan dulu air itu kepada seekor anjing yang kehausan. Dan ketika itu, kecemplung lah sepatunya. Akhirnya dia tidak sempat minum. Tiba-tiba Allah memberikan kasih dan sayangnya, orang itu diberikan apa kesadaran untuk berubah. Dia memulai dari awal dan lain sebagainya. Akhirnya yang terjadi, dia diterima menjadi kekasih Allah. Orang mungkin dari segi realita, alah, pelacur pasti masuk neraka. Tetapi Allah melihat lain. Ini ada seorang perempuan yang terjerumus kepada lembah hitam karena keterdesakan ekonomi, karena menjadi korban laki-laki yang zalim, yang menyakiti hatinya. Dan karena ketidakpedulian orang lain, akhirnya melalui seekor anjing, perempuan itu telah mendapat tiket masuk surga. Seperti itu. Tetapi ada cerita lain. Ada seorang perempuan yang bangun malam. Dia tidak mau ketemu laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki, dia tutup ininya. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu. Dia betul-betul itu. Tetapi ternyata dia masuk neraka. Kenapa dia masuk neraka? Padahal sholat rajin, puasa rajin. Dia menutup aurat dan menjaganya. Ternyata dia punya seekor kucing yang kelaparan. Ketika dia mau tahajud, dia masukkan dulu kucingnya. Sampai mati dalam apa ya dalam kelaparan sangkarnya itu karena kelaparan, hanya karena dia ingin sholat yang rajin. Padahal sholatnya rajin ya, puasanya rajin. Seperti itu. Nah, inilah sebenarnya bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan rahmat. Bulan di mana kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan putus dari harapan, wala ta'asu ar-ruhillah. Jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan juga kita mentang-mentang Allah penuh kasih akhirnya dia seenaknya ya. Kita melakukan lagi ya. Seperti itu. Ada kan bentuk taubat, Mas Maimin ya? Ada Kiai. Jadi ini adalah keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan. Dulu dinyanyikan oleh Ida Laila. Oh, yes. Nah, nanti itu Ida Laila itu angkatannya nenek kita kan. Seumur saya dong. Insyaplah wahai manusia, jika dirimu ternoda, kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang Esa. Dengan tiada berdaya, dunia ini kan binasa, kita selama-lamanya. Indah ya Mas Maimin ya. Sahabat Dai TV, kita telah mendengarkan lagu tentang insaf dari Ida Laila. Kita pun telah mendengarkan diskusi dari sahabat-sahabat saya ini, Mbak Elin, Mbak Wilda, dan Mas Ade. Maka kita bisa mengambil kesimpulan. Sesungguhnya kita diberi kesempatan oleh Sang Maha Kasih untuk kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Kembali kepada nilai kebenaran yang hakiki. Kembali kepada nilai kebaikan yang harus kita sebarkan kepada semesta alam ini. Dan kembali kepada nilai-nilai keindahan. Itulah yang disebut dengan taubat. Tetapi taubat bukan hanya sekedar kembali. Taubat harus dilandasi oleh pengetahuan kita.
saatnya ini bulan Ramadan kita belajar mana sebenarnya amal-amal kesolehan yang bisa kita lakukan, tetapi mana juga larangan-larangan yang akan menjerumuskan kita kepada kerugian. Yang kedua, dalam bertaubat ini kita harus ada penyesalan. Menyesal, an-nadam, at-taubah an-nadam. Jadi jangan ada orang yang melakukan dosa lalu dia kembali tapi tidak ada pernah penyesalan. Bukankah begitu banyak orang yang selalu menyesal ketika anak-anaknya tumbuh tanpa kasih sayang dan akhirnya melawan mereka? Dan yang ketiga, taubat itu harus dilandasi oleh ikhlas, mencabut apa yang telah kita lakukan. Kita kembalikan tanah-tanah yang hasil diambil dari cara yang zalim, uang-uang dan sebagainya, dengan cara paling tidak yang disodorkan Mbak Elin tadi, innal hasanat yudhibna sayyat. Kebaikan-kebaikan kita akan menghapus kejelekan kita. Dan yang terakhir, saatnya kita bersalam-salaman, mohon maaf dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita ya. Amin. Dan kita bertobat amin kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabb alamin. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ampunan-Mu. Ampunan yang akan bisa menyadarkan kami begitu banyak kesalahan, kekeliruan, kekhilafan yang telah kami lakukan terutama kepada kedua orang tua kami. Maafkan bila ada orang tua kami, ibu yang mengandung, melahirkan dan memberikan air susu kehidupan bagi kami. Kami telah melukai hatinya, kami telah membuatnya kecewa. Begitu pula kepada ayah kami dan begitu banyak orang yang telah kami khianati. Berikan kami kemampuan untuk bertaubat dan jadikan kami orang yang mencintai keindahan, kebaikan dan kebenaran. Hanya kepada-Mu kami kembali. Terimalah kami dalam naungan kasih sayang-Mu. Amin. Sahabat dari TV, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga rangkaian puasa kita menjadi keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدنا علما وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر